Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Bentar. Oh, Si Bentar. Harapan salisata akan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarani sanbistinati wa misyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi usima anjamiyu isyan bikuwati iman wa ala alihi wa ashabihi wa mattabi'ahum bi ihsan ila akhir zaman amma ba'd. Hadratul Ulama yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak, yang saya hormati segenap penyelenggara panitia penyelenggara acara ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tak lupa pula kepada dewan juri yang saya hormati, mudah-mudahan oleh Allah muliakan. Santri-santri, santri putra yang saya cintai, semoga oleh Allah muliakan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan malam yang dingin ini saya akan bawakan tema yang berjudul pacaran di luar nikah. Berpacaran dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekasih atau teman lawan jenis dekat yang mempunyai hubungan berdasarkan kasih sayang. Sedangkan berpacaran artinya bermesraan, percintaan, atau yang lebih gampangnya lagi menjalin hubungan dengan lawan jenis, dengan lawan jenis yaitu perempuan dan laki-laki, sehingga tidak sedikit orang yang mengabadikan kemesraannya di media sosial, bahkan ditambahkan dengan kata-kata mutiara. Begini kata-katanya, hanya guru yang dapat memisahkan kita. Hashtag Slebeu. Walaysa minha walaysa ma'anha dimahrami minha fa'ina salisaha asyaiton. Para siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka janganlah berduaan dengan wanita, maka sesungguhnya yang ketiga itu adalah setan. Yang ketiga setan, bukan nyamuk, setan. Maka pada zaman sekarang ini banyak remaja yang sudah melewati batas ambang pergaulan sehingga merusak dan mengotori syariat. Mengotori syariat bahkan sudah jauh membatasi syariat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu saya berpesan, jauhilah pacaran itu, karena sesungguhnya pacaran itu akan menjerumuskan kita ke dalam jurang perzinahan, akan menjerumuskan kita ke dalam perzinahan, apalagi di abad yang modern ini masyarakat sudah digenggam tangan. Masyarakat sudah tinggalkan. Di mana saja, kapan saja, pacaran tidak ada hentinya.
chatting-chattingan, telepon-teleponan, video callan, bahkan tidak lama ketenangan yang pada akhirnya berobot. Es cendol di kalapan, mengal kendor, nah umum bila suka. Allah berfirman, wala takrabus zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jauhilah, janganlah kamu mendekati zina, karena perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka dari itu, hei para remaja, muda, budi, muda, muda, budi, sebelum itu, muda, tentu. Saya pesan kepada remaja putri, jadilah wanita yang mulia dan jadilah wanita yang mulia yang mengabadikan kehormatannya. Jadilah remaja putra, jadilah laki-laki mulia yang memuliakan perempuan. Karena kita terlahir dari perempuan, ibu kita perempuan. Menyakiti mereka sama saja menyakiti ibu kita. Menodai mereka sama saja menodai ibu diri kita, ibu kita. Karena mereka pun akan menjadi ibu-ibu kita. Karena mereka pun akan menjadi ibu dari anak-anak kita. Menyakiti mereka sama saja menyakiti ibu kita. Sebagaimana saya pesan kepada laki-laki, hei laki-laki, jika kita cinta kepada seseorang perempuan, maka datanglah ke rumahnya, minta restu kedua orang tuanya, betul? Seperti mana tata kelola miskin di kursi dapiha. Soal Nabi Muhammad. Jangan turuti nafsu, tanamkan di hati, kita jauh kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.